6 hewan mamalia yang hidup di laut. Hewan mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan setelah itu menyusui anaknya. Biasanya hewan mamalia banyak ditemukan di darat, misalnya kucing, sapi, kerbau, gajah, singa, dan masih banyak lagi. Walaupun begitu, tidak semua hewan di darat adalah mamalia. Ada juga hewan jenis lain seperti unggas, reptil, dan serangga. Sementara hewan yang biasanya hidup di laut adalah ikan. Tapi ternyata ada hewan mamalia yang juga hidup di laut loh. Hewan mamalia apa saja yang hidup di laut ya? Cari tahu yuk. 1. Paus. Hewan besar yang satu ini sering disebut ikan paus. Faktanya, paus bukanlah ikan. Paus adalah mamalia yang punya paru-paru untuk bernapas, bukan insang seperti yang dimiliki ikan. Paus juga melahirkan anaknya, tidak seperti ikan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 2. Lumba-lumba. Sama seperti paus, lumba-lumba juga sering disebut sebagai ikan. Padahal lumba-lumba termasuk hewan mamalia. Lumba-lumba adalah hewan yang cerdas, penurut, dan sangat mudah dilatih. Biasanya lumba-lumba akan berkomunikasi dengan sesamanya dengan siulan yang melengking. 3. Singa laut. Singa laut adalah salah satu mamalia laut yang banyak ditemukan di kutub utara. Hewan ini punya sirip depan yang cukup panjang dan digunakan untuk berdiri. Sirip depannya ini juga digunakan untuk berenang, seperti ikan pada umumnya. 4. Anjing laut. Sekilas, anjing laut mirip dengan singa laut. Tapi kedua hewan ini berbeda walaupun sama-sama merupakan mamalia laut. Kebalikan dari singa laut, anjing laut punya sirip depan yang pendek, sirip belakangnya yang justru lebih panjang, sehingga bisa digunakan untuk berenang. 5. Walrus. Walrus juga merupakan hewan mamalia yang hidup di kutub utara. Walrus sangat mudah dikenali karena punya keunikan, yaitu gading yang keluar dari mulutnya. Sayangnya jumlah hewan ini mulai berkurang karena banyak orang yang memburunya. 6. Dugong. Dugong juga merupakan mamalia laut. Hewan ini biasa hidup di perairan dangkal yang banyak rumput laut. Walaupun punya penglihatan yang terbatas, dugong punya pendengaran yang baik. Itulah beberapa hewan laut yang ternyata berjenis mamalia. Hewan mana yang sudah pernah teman-teman lihat? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!